pas solasi lubang sweet rim ini kita solasi. Ini hasilnya, lingkupnya sampai ke situ. Mas kempol ke spa untuk kondisi seperti ini. Yang keropos ini dari dalam kita kerok dulu catnya dan itu. Lihat seperti ini, lubang-lubang keropos-keropos seperti ini, potong aja sekalian biar awet, biar tahan lama. Nanti kalau ditambah kecil-kecil habis dicat 3 bulan 4 bulan keropos lagi, kasihan yang punya. Tempel seperti ini. Tempel seperti ini. Untuk pembersihan cat menggunakan sikat gajah biar bersih. Catnya biar semua hilang.
Wah, bersih. Rumput anti karat untuk Vespa seperti ini menggunakan semprot dengan kompresor. Setiap lubang pasti kena lingkup kalau seperti ini. Seperti ini dulu. Begini kondisi pelingkut kalau sudah kering. Semua lubang, celah-celah kecil-kecil semua kena semprot. Semua kena pelingkut kalau sama sepet.